Shalom ya, oke okay. senang sekali malam ini. Saya percaya wajah-wajah yang sehat yang kuat dalam Tuhan ya, wajah-wajah yang bahagia dan berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang ya luar biasa sekali untuk saya ya. Uh, sebenarnya ini uh, karena kemurahan Tuhan saja, bukan apa-apa ya. Karena memang uh, karakter uh, melayani itu harus dibentuk sejak awal dan saya sangat setuju bahwa. Uh, uh, hidup seorang hamba Tuhan itu yang paling utama adalah karakternya, yaitu yang harus terbentuk sejak awal sehingga di segala kondisi dan situasi bisa melayani ya jadi entah itu uh, covid atau tidak keadaan uh, baik atau buruk bahkan ada ayat mengatakan uh, sampaikanlah beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya ya jadi Uh, kita harus tetap melayani. Saya pun masih dalam keadaan uh, lelah karena ada tiga hari kemarin saya salah satu panitia di uh, organisasi kami untuk melayani uh, peserta seluruh Indonesia. Kami ada adakan acara di Batu Malang, jadi uh, harus jemput ke uh, airport, kemudian uh, antar ke batu, kemudian juga uh, ke Surabaya yang stay di Surabaya, minta keliling. Dan lihat-lihat kebanyakan dari luar pulau, sih. Mereka pingin, uh, kunjungi berapa tempat di Surabaya sebelum kembali ke uh, daerah masing-masing. Jadi, memang cukup melelahkan, tapi sebuah sukacita. Saya juga tidak tahu kenapa. Kalau setiap kali ke sini ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan, makanya saya uh, enjoy dan saya uh, uh, tenggelam dalam penyembahan, dalam pujian, karena selalu ada sesuatu yang baru. Khususnya untuk saya, saya nggak tahu saudara, tapi saya berharap kita semua harus mendapatkan suatu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan ya. Oke malam ini saya mau sharing dari Ayub 42. Lagu-lagu tadi mendukung tentang ayat-ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tetap berhubungan dengan Tuhan atau tetap terhubung dengan Tuhan itu akan kita bahas. Jadi harus stay connected ya. Ayub 42 ayat yang kedua, kita akan baca satu ayat lebih dulu. Ayub 42 ayat yang kedua, perhatikan statement dari Ayub yang keluar, yang saya percaya bukan hanya dari mulutnya, tapi juga dari hati dan juga pikiran yang sudah diubahkan oleh Tuhan, lewat 41 pasal di mana dia dibentuk, diproses, diuji oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga statement iman ini keluar dari mulutnya. Perhatikan ayat 2, kata Ayub, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang apa gagal. Saudara, yang kita akan bahas malam hari ini tentang hubungan dengan Tuhan, ini saya gambarkan seperti ini. Kalau Anda punya istri bapak-bapak, Anda punya uh, suami ibu-ibu, ya, kita punya anak, kita punya orang tua, maka yang harus kita lakukan dalam wadah keluarga adalah tetap Berhubungan dalam arti ya, uh, berinteraksi, berkomunikasi, melayani, atau apapun itu ya, sehingga kalau ada riak-riak perselisihan, pertengkaran, ya, penolakan, dan lain sebagainya, itu bagian dari hubungan, saudara, ya, tidak selalu semua uh, serba baik, serba indah, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya, sebenarnya. Apa yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini, dalam hidup saudara sehari-hari, di rumah, di tempat Anda bekerja, berbisnis, berdagang, dimanapun Anda sedang berada, termasuk dalam keluarga Anda. Sebenarnya ini adalah bagian dari kita coba berhubungan dan sebenarnya ini ada hubungan dengan sorga. Hubungan kita dengan Bapak ini seperti Bapak dan anak kan, kata perjanjian baru, mengajarkan hubungan antara bapak dengan anak. Jadi hubungannya begitu dekat antara kita anak-anaknya dan dia sebagai orang tua rohani kita yang disebut oleh Alkitab Perjanjian Baru sebagai bapak. Jadi sebenarnya ini penggambaran tentang hubungan keluarga. Nah hubungan keluarga itu ada naik turunnya. Ya kadang ya datar datar saja komunikasinya, ya kadang meninggi karena didukung oleh emosi, ya karena tidak Cocok, tidak setuju, dan lain sebagainya. Ya, kadang ya, semua senang, sehingga tersenyum, tertawa bareng, dan lain sebagainya. Demikian hubungan kita dengan Bapak, mungkin hubungan kita dengan Tuhan tetap uh, terhubung, tapi ada riak-riaknya, dan mungkin saja ada naik turunnya. Tapi yang saya mau sampaikan dari kisah Ayub ini, gini: Ayub ini kan terkenal saleh, jujur, baik, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Semua yang diinginkan Tuhan untuk dilakukan dijalani seorang manusia itu ada pada Ayub, tidak ada kurangnya Ayub ini. Tetapi kok bisa dia menderita? Kok bisa kena penyakit? Kok bisa kena musibah? Kok bisa kehilangan besar? Kok bisa kena hal yang yang negatif, yang buruk datang menimpa hidupnya dalam satu hari in one day? Loh satu hari semua bisa hilang bisa lenyap. Sepertinya kesalehan, kebenaran, kebaikan hatinya ya, karakter yang benar itu di hadapan Tuhan seperti terhapus begitu saja dengan musibah, penyakit dan semua persoalan yang mendatangi hidupnya. Tetapi kalau Anda perhatikan dalam perjalanan 40 pasal ini, 44:1 kita diajar, ayub diajar, demikian juga Tuhan memberi pelajaran kepada kita. Sekalipun mungkin kita sedang diproses, dibentuk, diizinkan Tuhan untuk didatangi oleh masalah demi masalah, ada naik turunnya, mungkin saja kehilangan, mungkin saja kena penyakit, musibah, kecelakaan, dan lain sebagainya, hal yang buruk Anda bisa sebutkan. Tapi Ayo saya dorong kita semua di sini untuk stay connected tetap terhubung dan tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Anda lihat ya, dari awal pasal 1, ya, Ayub yang hidupnya sempurna itu lalu digoncang, diizinkan oleh Tuhan lalu sampai di pasal 42 ini. Ya, dan hubungannya walaupun di tengah-tengahnya mulai ayat 2, ayat 3 mulai kelihatan riak-riaknya. Di ayat pasal-pasal selanjutnya Anda akan lihat ada begitu banyak goncangan yang menimpa Ayub, yang Ayub rasakan dan dan akhirnya kalau Anda tidak teliti, Anda tidak akan menemukan bahwa ternyata ada protes-protes yang diajukan baik dari pemikiran, dari perkataan dan dari hatinya ayub. Ya, di beberapa pasal. Terlihat kok di sana kalau Anda jeli untuk memperhatikan, teliti untuk mempelajarinya. Tetapi di pasal 42 ini ayub tiba pada kesimpulan yang sudah kita baca tadi now I know Ya, aku tahu sekarang dia sampai pada uh, momen kesimpulan. Oh, ternyata aku yang salah. Tuhan yang benar, ternyata aku yang keliru. Tuhanlah yang selalu benar, dan Anda bisa baca itu sampai ayatnya yang ke-6. Pengakuan dan statement yang bukan saja keluar dari mulutnya, tapi saya percaya dari hatinya dan juga dari pikiran yang sudah diubahkan, mindsetnya yang sudah diubahkan oleh Tuhan terhubung dengan Tuhan itu indah sehingga uh, kita bisa mengenali ketika Tuhan bergerak, ketika Tuhan sedang bekerja, ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk kita yang tidak selalu kelihatan manis, sedap dipandang, indah dan baik-baik saja. Ada banyak hal ketika Tuhan bergerak yang mungkin kita tidak sukai, tapi Tuhan sedang bekerja. Percayakan hidup Saudara kepadanya karena dia sedang merancang sesuatu yang ter, yang baik bahkan yang terbaik untuk kita. Saya uh, punya sahabat dekat, ya. Kami satu tim dalam pelayanan dan biasanya contoh saja kemarin uh, acara besar yang harus kami tangani, bagian dari panitia dan rekan saya ini, saya sudah kenal cukup lama, ya. Beliau juga sudah mengenal saya cukup lama. Kami saling mengerti, uh, saling mengetahui. Karakteristik masing-masing, kesukaan masing-masing, jadi dari sekian banyak panitia yang ada, kami berdua termasuk panitianya, dan seperti ini penilaian saya: kami, saya cocok dengan siapapun karena saya orangnya adaptif, bisa dengan kondisi apapun, dengan siapapun, saya bisa untuk bekerja sama, ya, sudah membiasakan diri seperti itu. Tapi untuk yang satu ini, ya, saya nggak perlu menjelaskan, abcd, dia langsung nangkap. Maksud saya apa? Demikian juga, ya uh, dia terhadap saya. Saya langsung nangkap. Oh, maksudnya begini. Ketika baru satu kalimat, saya sudah bisa nebak. Oh, larinya ke sana. Jadi kami saling melengkapi, saling mengisi. Jadi kalau saya pikir-pikir, yang hubungan itu seperti inilah yang benar dalam pengertian. Ketika kita menjadi dekat, kita saling mempelajari, saling mengadopsi uh, karakter, gaya, sikap masing-masing, belajar untuk Mengenali pemikiran masing-masing hati orang masing-masing, jadi akhirnya ketika ada masalah, ada pilihan, ada keputusan yang harus diambil, yang harus dibuat, kita saling tahu. Oh maunya kayak gini. Jadi, ketika rekan yang satu ini uh, usul begini, saya bisa backup. Ketika mungkin dia diserang, atau diprotes, atau dikritik yang lain, maka saya bisa melindungi dalam pengertian saya bisa memberi penjelasan yang dia maksudkan kenapa harus memilih ini mengapa harus memutuskan seperti itu ya jadi saling mengenali saling paham saling mengerti saling mengetahui satu dengan yang lain seperti itulah orang yang terhubung orang yang membangun hubungan dan kami saling sharing ya kalau ada masalah ada beban saya ke beliau sebagai hamba Tuhan beliau juga ke saya karena selain ke istri ya kalau sudah berbicara tentang ladang pelan lebih luas tentang organisasi nah itu kita butuh orang-orang yang sepikir dengan kita yang sehati dengan kita yang sekarakter yang sikapnya sama yang pemikirannya sama maka ada tentu lingkaran anda akan semakin mengecil ketika anda memutuskan memilih untuk hal yang sangat kritis maka anda butuh orang-orang yang sepikir dengan anda Ya ada orang soalnya diajak mikir nggak nyambung, ada juga diajak memutuskan, ya ya udah Pak Vino aja, kita ikut saja loh, ya nggak isah lah, ya udah, ya jadi intinya taunya beres, taunya semua lancar, taunya semuanya baik, tapi ketika uh, dapat apresiasi yang maju duluan mereka saudara kadang. Benceno itu bahasa Ibraninya ya. Aduh, sini yang sudah uh, sumbang ide, berpikir keras, kerja keras. Yang lain, ya tinggal ngikuti, tinggal nambahi. Lalu yang dapat apresi, apresiasi uh, besar, yang, yang minta dipuji, minta foto paling banyak, dicariin namanya, dicariin fotonya. Fotoku kok enggak ono, kok cili? Ya enggak ya, jelas, foto ulang. Wah ini saudara ya, kalau saya sudah terbiasa. Maka ketika, Uh, acara uh, kemarin itu sudah mau selesai. Saya kan salah satu panitia, dan saya ketika ditawari Pak Vino, nanti panitia sebagai enggak saya bilang kasih kesempatan yang lain lah. Saya udah biasa dari dulu lah, Pak Vino. Jadi, apa saya jadi pendoa saja? Ya, enggak mungkin, Pak. Ya, enggak bisa. Ya, oke, okay. yang yang apa yang belum ada tiga seksi yang belum ada. Saya langsung milih yang ini, hai, yang ini, hai, apa itu seksi dokumentasi? bagian mau totok gampang. Saya sampai penuh ini. Ya, iya loh. Fotonya sekali foto satu event misalnya uh, ibadah satu jam. Cep, 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 dari berbagai angle. Itu bisa hampir 200 foto. Saya foto per orang, lalu per uh, momen, ya waktu penyembahan, angkat tangan, dan lain sebagainya. Lalu plus syutingnya. Karena ada beberapa rekan yang gak bisa hadir, mereka bilang tolong dong nanti di grup kami bisa ngikuti entah live-nya atau uh, videonya gitu ya. Jadi saya syuting dua menit, tiga menit. Saya pikir waduh setiap hari itu bisa kurang lebih 30-40 video. ya. Lalu mungkin 300-400 foto setiap hari. Waduh saya cari, wah ini rada lemot ini sudah ya. ya Karena penuh, karena ya maklum sudah saya bilang, saya enggak itu sama kamera saya cocok dengan kamera handphone saya gitu ya. Sudah tanggung pasti beres, pasti bagus. Kalau ada kurang bagus, tak tursir, tak edit lagi jadi cantik, jadi ganteng. Wes tenang aja lah. Ya, jadi saya ambil berbagai angle. Ya, jadi akhirnya saya yang bagian tenang aja lah gitu kan, nggak disalahkan, nggak dihakimi dan lain sebagainya. Cuma bagian moto yang capek kan konsumsi, seksi acara, seksi ibadah, transportasi, apalagi harus jemput dari luar kota, luar pulau, nganter lagi dan lain sebagainya, hotel dan lain sebagainya, tempat wisata yang akan dikunjungi. Jadi kayaknya enak, tapi ya Pak Wino foto dong. Aduh, jadi kesel juga, capek juga saudara ya, akhirnya harus lari sana sini, apalagi ibu-ibu. Aduh, saya pikir the power of makma -ma ini cuma di jalan. Rating kanan ternyata belok kiri, saudara ya. Ternyata di acara-acara kayak gini juga, jaluk foto saudara ya. Aduh berbagai angle, wah tak lihat, tak lihat, wah kurang bagus pak. Hati-hatiannya kurang jelas. Aper, aduh saya sampai aduh Tuhan, ya ini istri hamba hamba Tuhan kok. Ya kayak gini tapi ya sudahlah ada sukacita tersendiri gitu saudara ya. Untuk melain saya pikir wah next time saya nggak mau jadi seksi dokumentasi. Udah lemot disalahin ya diulang-ulang. Waduh capek juga loh saudara ya. Tapi bisa terlibat dengan uh, mereka semua ini membangun hubungan. Anda berdoa seperti ini malam ini menyembah, bukan hanya berhubungan dengan Tuhan, tapi juga antar kita. Makanya kita ini harus saling kenal, satu dengan lain, harus terhubung. Selesai acara jangan ngibrit langsung pulang. Ya, loh, terus ngapain Pak? Ya, salaman kek, say hello kek, shalom kek, ya ke yang lain. Ya, ya enggak perlu dua jam lah, Ya apa salahnya dua tiga menit lalu, ya saya pulang dulu ya, Tuhan berkati ketemu minggu ya. Oh ya jangan lupa, jangan datang sendiri. Ajaan keluarga, tetangga, sahabatnya gitu ya. Jadi kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara lewat kisah Ayub, kita ini diajar Tuhan beberapa hal yang sangat indah sekali. ya. Dari kisah Ayub kita belajar misalnya, uh, tidak menjadi salah kalau kita diberkati Tuhan untuk menjadi kaya raya artinya diberkati dengan harta yang melimpah oleh Tuhan. Tapi bukan berarti hidup ini setelah diberkati kemudian tanpa, tanpa masalah. Everything is okay bukan. Sebenarnya yang paling penting dari pelajaran hidup Ayub ini adalah sebenarnya ya. Menikmati proses dalam meraih keberhasilan, kesuksesan dan kemenangan. Itu yang terutama dan itu yang terpenting bukan target yang tercapainya. Hasil yang tercapai, target sasaran yang tercapai, keuntungan yang tercapai, itu hanya bonus, itu penting. Tapi yang paling penting adalah perjalanan menuju ke sana, itu yang terpenting. Itu yang paling utama. Ya, karena Tuhan sedang mengajari kita apa yang kita dapatkan dalam proses perjalanan menuju keuntungan. Menuju kekayaanin, menuju target yang sedang diusahakan. Jadi intinya hidup ini berproses karena tidak bisa tidak hidup kita berproses sejak kita lahir sampai kita meninggal ya hidup ini saya baca satu uh, itu ya ada tulisan seorang hidup ini diawali dengan berusaha membuka mata saya pikir ya juga ya kan bayi gitu ya kadang bukan sudah buka mata tapi belum melihat kan ya awalnya gitu tapi diawali dengan membuka mata dan diakhiri dengan menutup mata, jadi sejak membuka mata dan melihat dengan matanya, sampai ending memudar dan menutup matanya, menghembuskan nafas, dan nyawa meninggalkan raga ini. Itu ada proses yang Anda harus jalan, ya. Hukum tabur tuai, jangan Anda hanya lihat tabur tuai, jangan. Kalau istilah saya di tengah-tengahnya, ada T juga, T, 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 Triple T, ya, tabur, tumbuh, tuai, ya, ada masanya Anda menabur, dan ada proses, ada yang lama, ada yang sedang, ada yang pendek, singkat untuk tiba di penuaian, tapi itu semua proses, ya, jadi tidak salah kalau kita diberkati untuk menjadi kaya, karena Tuhanlah yang memberkati hanya ketika kita diberkati jangan lalu anda berpikir Tuhan di pihakku hidupku berkenan makanya aku diberkati Tuhan jadi hidup ini ke depan tidak akan ada masalah Oh tidak jangan salah kita uh, memikirkan tentang hal itu ya jadi semuanya akan diuji setiap orang akan diuji setiap kehidupan akan dipuji uh, diuji bayang kaya maupun yang miskin entah yang tua atau yang muda yang senior atau Junior Mau dia pendeta atau jemaat biasa. Mau dia pedagang pebisnis hebat atau hanya seorang pegawai atau pekerja. ya Akan diuji, akan diproses. Dan seperti Ayub, tidak lalu hidup yang benar, hidup yang saleh, taat kepada semua perintah, menjauhi yang jahat, lalu semua akan lancar saja dan tanpa masalah, tidak ada ujian, tidak ada tantang, tidak ada pergumulan. Oh salah. Jangan Anda berpikir demikian, jadi tetap saja hidup ini akan diuji di proses, ya, karena ujungnya kan mau disempurnakan. Kalau tidak ada pengujian dan pemrosesan, enggak ada yang namanya kesempurnaan, ya. Jadi, itu yang kita pelajari dari kisah Ayub ini. Nah, ada tiga hal yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari kisah Ayub ini. Yang pertama, coba saya mau sharing secara cepat di ayat lima. Perhatikan ayat 5, ayat 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang, nah ini, mataku sendiri memandang engkau. Ngalami sendiri. Yang pertama saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil sehubungan dengan kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan dan tetap terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, liwat Keadaan-keadaan yang sulit, masalah-masalah yang pelik, seperti Ayub ya misalnya penderitaan, kehilangan, ya Tuhan sedang mengajak kita untuk kita ini memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Dia. Kayak lagu kita tadi, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, supaya kita ini punya pengalaman, ya orang Asia sama orang uh, Barat ya saat dikatakan demikian itu untuk mendidik, membesarkan, ngajari anak beda, ya kalau kita mungkin, masuk, apa hujan, petir, kesambar petir, gosong kamu, ya jadi kita jaga anak sedemikian rupa orang sana malah saya kalau lihat di media sosial, ya anaknya main sama papanya jadi apa uh, hujan-hujanan di apa genangan air bahkan saya pernah lihat ada bule-bule di pinggir jalan sudah buka baju ya lalu ada mobil lewat mereka suruh untuk mobil itu mempercepat um, mobil mereka lalu apa ya uh, ngeliwati genangan supaya ini kecipratan musuh saya pikir cuma di sini ya kayak gitu ya ternyata di sana juga gitu ya dan ada anak-anak kecil ya kalau kita naik sepeda apa tuh Mbak, Mbak, jangan. Awas jatuh Mbak. Suruh ada orang jagain anaknya. Kalau orang sana jatuh, ayo berdiri lagi nangis, "Oh, sakit." Ya, "Oh, enggak masalah, kasih obat, ayo lagi." Kalau di sini, kita langsung makaneta ta. Enggak usah lah. Langsung dimarahin. Ada teman yang saya kenal, ya, istrinya dia komplain sama saya dibilang, "Aduh, istriku ini." anak-anak lain ya itu ke sekolah naik sepeda motor. Aku bilang sama dia tak anak kita naik sepeda motor ya cowok. Enggak. Nanti kalau jatuh di mana? Ya enggak lah namanya orang diajari lah. aku dulu juga kayak gitu, ya. Lah, soalnya gini, mending kamu beli no mobil. Lah, duh. Ya, motor IC gitu baru nanti mobil. Enggak, mobil aja. Soalnya motor tuh life. Maksudnya live apa? Oh langsung. Jadi anginnya langsung, hujannya langsung, panasnya langsung, iya kan? Suaranya langsung, mobil kan tutupan. Apalagi kalau ribetnya tebel lah, wes sudah ya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak live. Kalau jatuh pun, kalau mobil ya ada pelindung masih terlindung. Kalau motor langsung luka langsung patah. Aduh, Pak Vino ya apa ya? Ya maksudnya apa? Kalau mau Pak Vino gimana? Loh, saya nggak bisa memutuskan untuk keluarga anda gitu ya, ya sudah saya bilang ya coba diberi apa uh, apa pengertian ya jadi kalau sementara ini kayak gini gimana ya wes istri bilang udah kalau motor yos kamu yang bagian nganter sama jemput lo kalau naik no gojek ndak nanti diculik ya opo waduh ini kejauhan lah gitu ya sampai ada kenalan saya itu sampai naik naik grab anaknya dipesani dan itu berlangsung beberapa bulan lamanya kamu berangkat karena di Jakarta ya kamu berangkat tolong status ya ya kirim ke grup keluarga jadi aku berangkat nomor plat nomornya apa semua berangkat pulangnya juga gitu saya kira wah ya mungkin setiap keluarga setiap orang tua berbeda cara penanganan terhadap anak ya. Tapi kalau bule sana kan dibiarkan jalan naik bas sekolah, ya kan? Hilang ya, paling lapor polisi aja. Kalau kita harus gopo, telepon sana, telepon sini, cari pendeta ya enggak? Pak bantu dua, Pak. Ada yang punya orang menubuat, buat enggak ya? Bisa tahu di mana ya anak kita? Gitu. Waduh, repot lagi Saudara. Seperti itu. Nah maksud Tuhan adalah agar jatuh bangun kita dalam hidup ini sejak muda sampai akhir hidup kita. Kita punya pengalaman rohani, walk with God, seperti tokoh-tokoh Alkitab, sehingga kita nggak kayak Ayub yang berkata begini. Tadinya dari kata orang saja aku mengenal tentang Allah, tapi sekarang mataku sendiri sudah melihat. Karena kalau seperti Ayub, Anda lihat di ayat-ayat sebelumnya, kita akan berusaha menjelaskan tentang Tuhan, tentang ke kebaikan Tuhan itu dengan teori kita sendiri sampai kita mengalami sendiri kedukaan, kehilangan, masalah baru kita ngerti kebuka. Pek, wala, yo yo, baru ngerti aku sekarang. Jadi ketika membangun hubungan dengan Tuhan, memang tentu ada plus minusnya hubungan itu, tapi membuat kita berpengalaman berjalan dengan dia. Yang kedua, di ayat yang keempat, wah ini saya terbalik ini, ayat empat. Firmanmu kata Ayub di situ dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku yang kedua, supaya terbangun komunikasi yang aktif. Komunikasi yang aktif, ya, aku akan menanyai engkau, kata Tuhan. Jadi, Tuhan rupanya, liwat masalah-masalah hidup seperti yang dialami Ayub. Tuhan ingin terbangun komunikasi antara saudara dengan Tuhan, kita komunikasi dengan Tuhan. Jangan cuma hari Minggu atau ibadah kemis uh, doa malam seperti ini sudah. Tapi dimanapun ada berada. Ya saya nyetir mobil ke sini 15 menitan dari rumah ke sini. Di mobil ya saya ngomong-ngomong sendiri. Ya bukan ngomong tanpa tujuan, ya ngomong sama Tuhan. Tuhan aku capek, aku lelah. Tapi terima kasih ya boleh melayani kembali. Fisik ini lemah tapi rohku kuat. Ya kuat no lagi fisikku ini. Ya sekali lagi kuatkan Tuhan kayak doanya Simpson. Kuatkan aku sekali lagi beri aku kekuatan sekali lagi bukan tapi bukan berarti diberi kekuatan lalu sudah ending terakhir lalu mati oh enggak ya jadi Tuhan beri aku kekuatan nanti pulang istirahat tidur besok aku percaya Tuhan pulihkan besok masih banyak kegiatan pelan apalagi hari Minggu dan lain sebagainya jadi Tuhan ingin membangun komunikasi aktif jangan pasif jangan dia to yang ngomong tapi kita juga yang ngomong ketika dia bertanya kita menjawab nah makanya Bapak Ibu Ketika masalah datang, sebenarnya Tuhan sedang bertanya kepada kita. Eh, menurut kamu ya, Opo? kamu kok kena masalah? Salah siapa? Salahmu atau salah aku? Nah, kita harus bisa memberi jawab loh. Aku bertanya kepada, kenapa engkau kena masalah? Kenapa engkau sakit? Kenapa orang tipu engkau? Kenapa uangmu dibuat lari orang? Kenapa omsetmu menurun? Kenapa tokomu sepi? Ya, kenapa in kamu kehilangan ini itu? Ayo jawab kita mungkin akan menyalahkan sana sini ujung-ujungnya ya katanya engkau melindungi bisa-bisa juga menyalahkan Tuhan tapi it's okay. dalam arti kita tetap menjalin hubungan dan membangun komunikasi agar kita menjadi peka le, ba, banyak ngomong dengan Tuhan nanti kita akan tiba oh iya aku yang bodoh aku yang keliru aku yang salah kalau ngomong sama orang sama sahabat dekat pun lama-lama kayak tiga sahabatnya ayo dari ngomong baik-baik sampai nuding, ngakimi, ngejudge dan menyalahkan Ayub. Ngetrop Ayub. Duh, kalian datang bukan nguatkan aku membangun imanku, malah kok kayak gitu. Akhirnya Ayub ngalir juga dengan mereka. Makanya Ayub minta maaf ke Tuhan. Dia doa untuk pemulihan di pasal 42 ini dan Tuhan pulihkan keadaannya. Terakhir, ayat yang keenam, ya, ayat yang keenam, Berkat dari kisah Ayub ini, oleh sebab itu, ini kata Ayub: "Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, duduk dalam debu dan abu, menunjukkan penyesalan yang sangat dalam era itu, zaman itu, dari orang yang merasa bersalah di hadapan Tuhan, sehingga mereka merendahkan diri serendah seperti itu." Yang ketiga, supaya terjadi perubahan terjadi perubahan. Perubahan yang dimaksudkan kalau soal pemulihan dua kali ganda itu bonus. Itu nanti, tapi perubahan yang dimaksudkan sini perubahan cara pikir dan hati kita. Hati Ayub, pikiran Ayub, cara pikir Ayub. Terjadi perubahan. Kalau ada perubahan, maka pemulihan akan menyusul. Satu. Ya, pemulihan diri sendiri. Pemulihan dari dalam, ya jadi sadar jadi bertobat oh aku salah aku mencabut perkataan ya kedua hubungan dengan teman-temannya pulih dengan sahabat-sahabatnya yang tadinya dekat lalu mulai memojokkan ayub ya beroposisi terhadap ayub akhirnya dipulihkan oleh Tuhan setelah ayub mintakan ampun untuk mereka jadi pemulihan ketiga hubungannya dengan Tuhan akhirnya gitu hubungan dengan Tuhan Oh, sekarang aku tahu. Ngerti, aku sekarang ternyata engkau begini-begini. Wah, akhirnya tahu tentang Tuhan. Ketika sudah dipulihkan diri, sendiri pulihkan hubungan dengan orang lain, dipulihkan, khususnya mereka yang mungkin ngejudge, beroposisi terhadap kita, dan dengan Tuhan juga sudah dipulihkan. Ujungnya adalah pemulihan fisikal, disembuhkan hartanya, dikembalikan, dapat anak kembali ya bahkan usianya sampai 140 tahun wah panjang umur bisa lihat cicit saya ini punya cucu dan e mertua ya e mertua perempuan itu belum umur 70 tahun dan masih sehat belum 70 tahun dan masih sehat saya pikir mertua lalu saya anak cicit ya Wah saya mikir-mikir, wah ini kalau Tuhan berkati, karena orang tua dari mertua itu sampai umur 90. Mama saya umur 93, sampai sekarang masih ada. Saya pikir kalau Tuhan berkati umur panjang, 20 tahun lagi masih bisa lihat cicitnya ini mungkin menikah punya anak. Wah apa disebut apa itu? Di bawah cicit. Hah? Canggah ya, apa Inggrisnya apa ya? Ya pokoknya itu aja ya, saya pikir. Wah, ya, wah luar biasa ini. Ayub bisa lihat cicitnya 140 tahun. Siapa di sini yang ingin umur 140 tahun? Saya nggak mau loh, saya nggak mau saudara ya. Ketuaan saudara ya. Ya aduh, kelamaan. Ya mama saya jadi rumah 93 tahun ini. Dia masih berdiri, masih jalan doa dalam nyanyi bahasa Belanda. Tapi ini, aku ini kayaknya udah kelamaan no. Dia kalau panggil saya no, no udah kelamaan aku di bumi. Loh terus siapa? Kok nggak dipanggil-panggil? Saya kalau ngomong terus harus deket. Karena saya bilang, mam, mam ini sudah kurang dengar. Ya be Tuhan panggil aku nggak dengar dengar ya saya bilang nggak tahu lagi sih gitu ya tapi masa salah rek gitu saudara kan Tuhan nggak pernah salah ya tapi saya pikir hit, umur panjang baik tapi kalau Anda ulang tahun dinyanyian, dinyanyikan panjang umurnya, sebenarnya umur kita tambah pendek loh. Iya loh. Iya loh. Mem diperpanjang untuk tambah pendek. Kontraskan. Jadi mau seneng tapi mau sedih juga. Ya begitulah. Yang penting sehat saja kita semua. Dan yang penting hati bahagia, hati tenang itu yang utama. Ya, Cuma di sini saya dorong stay connected with God. Ya saudara tetap terhubung dengan Tuhan apapun yang terjadi kayak Ayub Tuhan menyertai saudara pasti ada ending yang membahagiakan bagi kita semua amin